Jujur saya katakan, saya tersinggung. Saya sudah minta tolong. Saya sampaikan ke sekjen, tolong. Tolong hadir, tolong. Ya, sangat disayangkan ada beberapa eselon 1 tidak hadir. Saya memandang, Partai Gerindra memandang, rapat ini tunda saja dulu. Saya banyak masalah, Pak. Bukan hanya di Suwandi aja, tapi di dirjen-dirjen lain. Dan saya berharap hari ini kenapa kita harus tetap rapat, karena kita juga ada dengan Horti juga, di mana kita juga harus berbicara tentang ketersediaan pangan pada masa untuk menghadapi Ramadan. Jadi cukup. Mohon dengan sangat ketua ini perlu dipertimbangkan lagi, dan saya yakin dan percaya Pak Ketua punya hasrat yang baik untuk pada hari ini rapat. Jadi, kalau niat baik, saya sudah punya niat baik. Kenapa saya dahulukan pertanian? Karena sangat penting. Kenapa saya ingatkan semua eselon satu hadir? Karena ini yang paling urgent adalah masalah beras. Jelas soal beras, soal pangan itu yang hari ini vital, fundamental. Kalau vital dan fundamental sudah kita bicarakan, Pak Wandi harus ada dan beliau tidak ada. Menurut saya di kepalanya atau juga di kepala menteri itu tidak ada sense of urgency. Tapi hari ini yang paling penting itu Mr. Wandi, maka dia harus ada. Skala prioritasnya seperti itu. Maka kami PDI Perjuangan tegas, tolong jangan main-main. Terima kasih. Ini hebat ini Wandi. Ini gara-gara satu orang kita udah kumpul seperti ini lengkap. Nah, tapi gara-gara dia kita bisa minta apa, bisa dibatalkan atau ditunda ini rapat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Hari ini yang tidak hadir ada dua. Yang pertama Insinyur Suwandi, ini adalah isu yang paling aktual. Yang bersangkutan memberikan data perihal produksi panen, prediksi, bukan produksi, prediksi panen, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Padahal sudah saya ingatkan kepada sekjen. Yang kedua, saudara Yan Maringka, tidak ada satupun di komisi lain mungkin menambah anggaran Inspektorat Jenderal, cuma di Komisi 4. Tetapi amat disayangkan, lebih penting kunjungan ke daerah daripada menghadiri rapat kerja hari ini. Ini amat saya sayangkan. Kenapa amat saya sayangkan? Karena kita ini membahas yang pertama adalah menjelang hari besar keagamaan. Pertama, meningkatnya harga cabai bawang. Yang kedua, carut marutnya pupuk sampai presiden bicara kemana-mana. Yang ketiga, panen. Yang katanya panen serentak sekian juta hektar. Tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ini loh yang amat saya sayangkan. Ya kan, hadirlah. Saya menghormati mitra saya, tapi kalau mitra saya tidak menghormati saya juga bisa demikian. Jujur saya katakan, saya tersinggung. Saya sudah minta tolong. Saya sampaikan ke sekjen, tolong. Tolong hadir, tolong. Terbayang nggak? Kemarin saya ketemu Wandi, saya tanyakan, Wandi, bagaimana mengenai panen? Prediksinya apa? Sudah saya sampaikan bahannya. Itu data BPS. Berdasarkan data BPS. Oh, BPS juga waktu Desember lalu mengomongnya tidak ada inflasi. Tidak ada apa, tidak ada apa. Maka kami juga menyayangkan data produksi BPS dari mana? Kalau bukan dari dinas. Sekarang ini sudah jelas-jelas inflasi. Beras medium minimal di mana-mana 10.500. Dan berasnya langka.
Karena setiap, saya jelaskan lagi, setiap kenaikan harga beras 100 rupiah per kilo mengakibatkan 0,03% inflasi. Ini analisa dari BRIN. Kalau dari BPS beda lagi. Jika kenaikan harga 20% harga beras, maka memberikan andil terhadap inflasi 0,64%. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, kenaikan HPP 100% mengakibatkan mendorong inflasi. Tentu kami beberapa kali juga sudah komunikasi sama Pak Ketua kemarin, dan kami menghargai bila mana Pak Menteri harus mendampingi Bapak Presiden. Tidak mungkin kami menghalangi kunjungan beliau untuk mendampingi Pak Presiden. Tetapi ya, sangat disayangkan ada beberapa eselon 1 tidak hadir. Dan salah satunya untuk saya urusannya krusial, tanaman pangan. Sudah sebulan, dua bulan lebih kita tiap hari mengikuti perkembangan di lapangan. Urusan ini urusan fundamental perut rakyat. Di mana-mana saya turun, ya, sama suara mereka khawatir apa yang akan terjadi memasuki bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, ya, saya memandang, Partai Gerindra memandang, rapat ini tunda saja dulu. Tidak ada gunanya kita duduk di sini, nanti kita ulang-ulang lagi, Ketua. Kami berpendapat demikian, terima kasih. Jadi kesepakatannya bagaimana? Pimpinan, bisa saya bicara sebentar? Bisa. Saya melihat, terima kasih pimpinan, saya melihat bagaimana keputusan fraksi dan itu sangat dihargai sekali. Tapi saya juga melihat di sini Pak, kita merapat hari ini tentang automatic adjustment pertama. Tentunya ini juga sangat dibutuhkan melebihi dari kehadiran namanya Pak Suwandi itu. Selain itu, pangan kita bukan hanya berpengaruh di tanaman pangan saja, Pak. Tapi di dirjen-dirjen yang berkaitan dengan tanaman pangan. Mohon maaf, saya mau sampaikan, saya banyak masalah, Pak. Bukan hanya di Suwandi aja, tapi di dirjen-dirjen lain. Dan saya berharap hari ini kenapa kita harus tetap rapat, karena kita juga ada dengan Horti juga. Di mana kita juga harus berbicara tentang ketersediaan pangan pada masa untuk menghadapi Ramadan. Dan itu bukan hanya di tanaman pangan. Saya juga tadi Pak Buas masuk, saya langsung bertanya, Pak Buas bagaimana? Tapi ini kita harus bahas dalam raker, Pak. Kalau kita tunda lagi, saya setuju. Saya tadi sampaikan juga ke Ketua, justru Pak Wandi itu kalau bisa kita potong anggarannya, karena tidak jelas juga perencanaannya. Dan sinilah yang harus kita bahas. Kalau memang seperti itu, urgensi kita hanya dengan tidak keterhadirannya Pak Suwandi, saya mohon maaf Pak Ketua, mohon maaf untuk yang lainnya. Saya butuh kejelasan bagaimana ketersediaan pangan kita menghadapi untuk masa Ramadan dan juga bagaimana stok beras kita di tahun 2023. Dan ini harus kita bahas hari ini Pak Ketua. Kalau memang hanya satu itu saja, kita bikin aja rapat sendiri hanya untuk Pak Wandi. Tapi untuk yang lain ini, saya udah bilang ke Ketua Pak, untuk dua irjen pun tidak hadir saat ini, saya juga mempertanyakan kenapa. Tapi lagi-lagi saya mau sampaikan Pak Ketua pimpinan, kita hari ini tinggal 3 hari lagi masuk masa Ramadan. Harus ada statement dari pemerintah, harus ada penyampaian dan bagaimana Komisi 4 bersikap untuk ketersediaan pangan di Indonesia menghadapi masa Ramadan. Jadi cukup, mohon dengan sangat Ketua, ini perlu dipertimbangkan lagi dan saya yakin dan percaya Pak Ketua punya hasrat yang baik untuk pada hari ini, rapat hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kalau niat baik, saya sudah punya niat baik.
Kenapa saya dahulukan pertanian? Karena sangat penting. Kenapa saya ingatkan semua eselon satu hadir? Karena ini yang paling urgent adalah masalah beras. Yang bersangkutan mengirimkan data. Nih. Data produksi. Saya tanya kemarin. Ini prediksi dari BPS. Saya nggak ada masalah. Kalau dipotong anggarannya, nanti produksinya menurun. Komisi 4 akan kena masalah karena dipotong. Itu saja. Pak Ketua, izin bicara. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama pasti sikap saya jelas ya, ditunda. Alasannya, saya kira kita semua sadar sense of urgency dari rapat kita hari ini. Semua isu penting, isu pupuk penting, isu horti penting, isu peternakan dan kesehatan hewan penting. Tetapi hari-hari ini tentu kita punya skala prioritas. Dan skala prioritas itu mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Jelas soal beras, soal pangan itu yang hari ini vital, fundamental. Kalau vital dan fundamental sudah kita bicarakan Pak Wandi harus ada dan beliau tidak ada, menurut saya di kepalanya atau juga di kepala menteri itu tidak ada sense of urgency. Berapa kali rapat kita sudah bahas soal data saja sama Pak Direktur Bulog, Kepala Bappenas dan segala macam. Hari ini ditampilkan, diberikan kepada kami prediksi data. Dan kami ingin konfirmasi hal itu. Bahkan saya prediksi mungkin 3/4 rapat akan bicara soal itu. 3/4 rapat atau mungkin full rapat akan bicara soal itu. Yang lain itu isu-isu apa? Isu-isu periferal. Mohon maaf, sekali lagi saya katakan bukan tidak penting isu yang lain. Tetapi hari ini yang paling penting itu Mr. Wandi. Maka dia harus ada. Skala prioritasnya seperti itu. Maka kami PDI Perjuangan tegas. Tolong jangan main-main. Terima kasih. Ini hebat ini Wandi. Ini gara-gara satu orang, kita udah kumpul seperti ini, lengkap. Nah, tapi gara-gara dia, kita bisa minta, apa bisa dibatalkan atau ditunda ini rapat. Luar biasa. Nah, luar biasa Ketua. Olehnya itu saran ketua, pimpinan, teman-teman yang lain bahwa sebaiknya udah ditunda aja tetapi dijadwalkan pas jadwal Pak Menteri pulang dan wajib semua eselon 1 hadir. Gitu Ketua, makasih. Terima kasih, mohon maaf dengan segala hormat. Saya sangat menghormati mitra kerja saya. Tapi saya juga mohon mitra kerja saya menghormati kita semua. Kita adalah mitra. Yang kedua, setelah mengambil keputusan dari masukan dari beberapa fraksi dan pimpinan, rapat kami tunda.